lihat obat karena selalu melakukan maksiat yang sama. Oh, solusinya gimana? Gini ya teman-teman, kita itu manusia biasa dan nggak ada manusia yang sempurna. Pasti kita penuh dengan dosa dan penuh dengan kesalahan, ya kan? Tapi kalaupun mungkin kita pernah melakukan dosa, terus kita akhirnya taubat, terus kita melakukan dosa lagi, jangan pernah berhenti untuk terus bertaubat. Kalau aku pernah dengar dari kajian beberapa ustadz dan syekh, jangan pernah berhenti untuk terus bertaubat gitu. Gak apa-apa kalaupun kamu jatuh lagi, kamu ngelakuin salah lagi, gak apa-apa. Karena Allah maha maaf, Allah maha pengampun. Tapi bukan berarti kamu juga jadi main-main dalam taubatnya ya. Kamu juga harus serius, harus tetap bener-bener. Makasih Kak Lela, harus bener-bener. Ya, ya Allah, aku berniat bertaubat, bantu aku untuk keluar dari hal keburukan yang aku lakukan, apapun itu. Minta sama Allah, doa sama Allah, pasti Allah maha mendengar. Allah juga maha pengampun. Justru Allah itu maha pengampun, maha maaf. Yang sulit itu ketika kita ada salah dengan manusia lain. Itu yang sulit, ya kan? Nah, hati orang kita gak ada yang tahu, bener gak, Ma? Dia... Amin. Aku juga masih penuh dengan dosa kok, jadi pasti penuh apa, harus belajar terus. Jadi kita sering ingetin ya guys. Thank you Kak Gaming. Kak Nabila mau nanya dong, Kak Nabila waktu masuk JKT umur berapa? 11 tahun. Dan 11. Dan sekarang aku udah 24 tahun. Tapi aku masih lucu juga kan? 11. Kalau orang lihat aku, mungkin orang akan melihat aku anak SMA guys. Oke. Sumpah aku gak mau mau pakai ini, aku cepet aku malu diliatin orang, mama. Eh mau gue coba gue pakai ini, gue malu, sumpah pakai buat kayak boy. Ah, kayak capung nempel. Capung nempel. Kan tiga orang aku bawa apaan ya? Terima kasih Kak Oshimart. Ayo, Maya. Ayo, Maya. Mau foto di mana? Ya udah foto dipindah diputin masnya. Berdiri ya. Kita siap-siap perpindahan tempat guys. Aku mau foto sama mama. Ngomong ah. Ayo mama kita foto bareng aja. Mama dan aku udah kayak adik kakak ya. Nggak mau main bareng mama. Guys, kalian tau gak sih? Bahkan aku pernah pakai baju, pakai kerudung putih. Karena emang sesuai nyesuaiin baju. Jadi bajunya tuh ungu sama putih gitu kan. Aku pakai kerudung putih segi empat. Ya anak-anak sekolah biasa pakai baju muslim. Terus ceritanya tuh aku, ceritanya aku mau nonton sama mama. Itu hari Jumat. Mbak, boleh tolong fotoin gak mbak? Maaf ya mbak. Enggak, foto berdua ya mah. Yang lucu di mana? Sini aja deh. Terus habis itu hari Jumat tuh kan. Aku tuh pakai kets, pakai jeans gitu. Terus ada anak-anak SMA segerombolan ngeliatin aku. Bukannya aku GR, tapi ya cewek-cewek ngeliatin. Mungkin dia penasaran kayak, ini cewek anak SMA mana kok? Dandanannya mendok banget, tapi enggak mendok sih, bisa aku pakai maskara, pakai alis gitu kan, anak SMA kan ya polosan aja gitu. Eh mah, makasih. Semuanya ngeliatin gitu, kayak anak SMA mana gitu, matanya tuh kayak bombastic, side eyes gitu. Terus main cowok-cowok gombolan juga ngeliatin gitu kan. Ah,
liatin berandal kayak dalam hati gue gini, kalian tau gak sih aku tuh kayak udah mbak-mbak gitu loh. Nggak, kayak gak mungkin ya dek, jangan ya dek ya, aku nih mbak-mbak mantan idol ini udah 24 tahun gitu. Itu lucu banget sih, anak-anak kecil itu tuh kayak ngiranya aku masih SMA gitu loh, karena kerudungnya putih dan mereka juga pakai kerudung putih masalahnya gitu loh, karena hari Jumat jadi anak-anak SMA baru pulang sekolah juga. Oke, foto ini mbak, maaf ya mbak. Sorry guys, aku foto dulu sama mama. Eh aku coba dulu, masa aku pakai kayak gini, udah gak apa-apa mah. Enggak, sini, dekat kan ya gitu. Dari sini. Ya, sekali doang. Ya, yang ini aja kamera biasa. Tutupnya jam 10 ya, Mbak? Tutup lagi, kita mau pagi, Mbak. Sebelum diusir, Mbak. Kita pagi duluan. Oh, mau yang foto aja. Foto apa foto ya? Foto boleh nggak? Alamnya apa ya? Coba lihat alam. Selalu mau foto foto ya. Dipencet terus naik dikit di atas angin ya. Maaf banget. Iya, maaf. Bolanya. Oke, Satu, dua, tiga. Lagi nggak boleh? Satu, dua. Oke, makasih ya, Mbak. Cepat, cepat, cepat. Oke. Okay. Itu panas, toilet lagi. Sumpah. Kayak kocak banget gak sih, gue pakai kayak gini malu-malu sih, pengen batin orang kayak. Ah, ini kok, apa? Ini kan mah, apa namanya? Bos. Makasih ya, Mbak. Kita mau kemana ya, Mbak? Ke sini aja, Mbak. HP aku udah mah, yang satu lagi. Mau kamu nitip mama? Enggak, yang itu bukan. Oke. Okay. Di post ya nanti. Oke. Okay. Aduh, jujur, kenyang banget lagi. Insyaallah, alhamdulillah. Kasih Kak Agung. Pulang koma lanjut live IG ya. Live IG. Kedengeran gak sih suara aku? Bentar ya, sabar. Kata mama. Iya, satu lagi mah. Satu lagi sayang. Napai. Film apa makanya kakak apa aja ya? Oh, film yang aku peranin itu ada di film Sunshine Becomes You. Oh, yang pertama ini sih Viva JKT48. Yang kedua ada Wewe. Yang ketiga ada film Sunshine Becomes You. Yang keempat ada Mata Batin 2, yang kelima ada Jomblo Fisabilillah. Maaf ya mas,
lagi detail, gak enak. Pokoknya tangan aku mah gitu. Nah ini nih, toko sepatu belok kiri emang kita. I don't know why, I don't know why. Aduh. Amin. Oh iya, kalau SVP, kalau S, bener guys, banyak lagi ngomong. Kalau S, Pak. Kalau SVP ada montir cantik namanya. Kalau FTV ada apa mah? Mentera cantik sama apa FTV-nya waktu itu? Apa? Ada ini, selain mentera cantik ada patah hati cinta kalau gak salah. Aku bilang juga apa, Raksana. Enggak beda, mah beda. Ya ampun, mama. Tutorial awet muda, Bil. Apa? Tutorial awet muda gimana, mah katanya? Apa? Tutorial awet muda. Erudu. Erudu katanya. Itu gak usah dipikirin. Gak usah dipikirin. Devax bukan ya? Bukan. Aku, mama tau aku nyetir. Di sini ada toilet nggak sih? Mas, di sini ada toilet nggak? Di ujung situ ya? Oke. Kalau dulu deh mah, beletnya aku. Bukan sama mama. Kayaknya Nabila anjir ada yang komen gitu. Emang Nabila bang. Nabila kapan makan sendal lagi? Ampun aku masih inget lagi foto itu yang waktu aku makan sendal jepit kan. Waktu mana sendal sounds good. Nabila pakai H. Sounds good. Ya kan kesal sama pemikirannya aku sama bener. Karena kalau misalnya pemikirannya A sama pemikirannya aku A dia B. Lah kayak jangan sama membawa gincu. Gak nyamung cu. Asik. Hari ini Nabila Oshi katanya tuh. Kenapa ya orang tuh selalu melekat ya? Ini Nabila JKT, Nabila JKT, Nabila JKT. Padahal gue selalu tuh ngasih tau nama gue Nabila Ayu karena gitu ya. Kamu lahirnya dari JKT. Iya ya, siapapun orang yang udah lulus dari JKT pasti sih JKT. Jadi menghilangkan image itu gak gampang. Menghilangkan image itu gak gampang, betul ya. Pinjam akun mama guys, bukan salah akun. Gue pin lagi deh komen ini nih biar orang pada nanya. Nabila udah nikah kah? Alhamdulillah belum kak. Insyaallah sebentar lagi doain ya. Kalau gue nggak tahu nikahnya sama siapa, doa aja dulu yang baik-baik ya. Kan ada yang mirip Nabila, ternyata emang Nabila. Mana mirip bener kali. Emang gue kan gimana. Ayo coba. Pas lihat namanya kok bukan Nabila. Taunya mamanya Nabila. Ini akun mama aku guys, jangan lupa di follow ya. Karena mama aku tuh suka banget nge-share video-video random aku. Kan kalau kita kan biasanya nge-posting diri sendiri yang lagi cakep aja ya. Kalau sama mama tuh enggak, yang lucu-lucu di-posting gitu. Tidak pindah pilihnya. Okay. Doa apa yang ketika dibaca dalam keadaan sulitnya susah? Duh banyak juga sih kak. Tapi salah satunya sebenarnya ini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebaik-baiknya penolong untuk diri kita. Jadi cukup Allah dan hanya Allah lah sebaik-baiknya penolong gitu loh. Jadi intinya ketika kita ngerasa dalam kesulitan tuh ya udah kita benar-benar bersandar sama Allah dan cukup buat kita tuh cukup Allah aja gitu. Kita nggak pasti kita lagi ngerasa ada kesulitan tentang kuliah, kerjaan kita dalam hubungan
atau apapun lah ya, segala macam kesulitan dalam hidup, menurut aku kalau kita baca itu ya dengan artinya aja kita tahu bahwa kita hanya butuh Allah, jadi cukuplah Allah dan hanya Allah sebaik-baiknya penolong gitu. Bukan teman yang kita curhatin, bukan sosmed yang kita posting-posting gitu. Jadi baca doa itu kayaknya bagus, Kak. Insyaallah aku sih bukan ustazah ya, tapi aku juga bukan santri, tapi kalau aku sendiri misalnya lagi dalam kesulitan aku baca itu dan aku zikir astagfirullahalazim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Matubilai terus baca salawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sama baca asmaul husna. Ya Allah yang Maha menolong, ya Allah yang Maha melindungi, ya Allah bantu aku ya Allah. Hanya Engkau lah yang berhak dan hanya Engkau lah yang yang mampu untuk menolong diriku gitu. Jadi kita mintanya Allah dengan memuji Allah gitu. Jadi kalau kita memulai doa itu puji Allah dulu, puji Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku baca sih ya dari beberapa postingan dan aku pernah dengar dari kajiannya Ustaz Adi Hidayat juga, kalau kita pengen doanya cepat terkabul kita memang harus istilahnya beristighfar dulu gitu. Kita aku istilahnya gini nih, contoh kita punya teman kita minta tolong sama kita tapi dia ada salah sama kita, kita mau nggak bantuin dia kalau dia belum minta maaf? Pasti kayak apa ini anak minta tolong sama gue, dia aja belum minta maaf sama gue kan, gitu ya logikanya loh. Tapi kan sebenarnya Allah juga maha pemaaf, tanpa ibaratnya kita belum minta maaf aja Allah tuh udah maha pengampun. Dengan sifatnya Allah yang maha pengampun kan Allah udah maha pemaaf gitu kan, si Allah udah maafin kita. Tapi kita harus apa? Kalau kata Ustaz tadi Hidayat, supaya doa kita cepat terkabul juga, kita harus beristighfar, perbanyak istighfar, astagfirullahalazim, alazila ilaha ilahu walahilu qayyum wa atubu ilaih. Terus kita sholat taubat juga, memohon ampun sama Allah gitu ya. Kita minta ampun sama Allah, kita minta ridho-nya Allah, kita misalnya kita ada salah sama, dan yang penting dilakukan selama kalau masih ada orang tua, minta maaf sama orang tua, minta ridho-nya orang tua. Karena selain ridho-nya Allah tuh ada pada ridho-nya orang tua. Kalau misalnya kita belum nikah ya, misalnya kayak aku nih kan, jadi ya aku minta ridho-nya papa mama gitu. Minta maaf sama Allah, ya Allah maafin aku, maaf dan tolong maafkan orang-orang yang pernah menyakitiku. Jadi kita tidak hanya minta maaf kepada Allah dengan permasalahan kita sendiri, tapi kita memaafkan orang-orang yang menyakiti hati kita. Karena kalau kata Umi Pipi, aku kemarin dengar kajiannya, yang paling susah itu memaafkan. Kita minta maaf mungkin gampang ya, tapi memaafkan itu sulit loh. Karena kita udah, yaudah gue maafin, tapi hati belum ketemu, masih yang sinis sama orang ya kan. Jadi kita sebelum tidur juga bagusnya memaafkan semua orang yang mungkin pernah zolim sama kita. Maafin orang yang gibahin kita, maafin orang yang nyakitin kita, maafin orang yang mungkin punya iri sama, dengki sama kita, kayak gitu loh teman-teman. Jadi intinya sih kayak gitu sih, kita istighfar dulu, mohon sama Allah. Terus setelah udah istighfar, bilang terima kasih sama Allah. Ya Allah, terima kasih untuk segala nikmat dan rahmatmu hari ini ya Allah. Makasih aku udah bisa ketemu sama papa mama gitu kan. Itu sebenarnya banyak banget nikmat yang Allah kasih dalam sehari itu ke hidup kita. Tapi karena kita tuh suka gak nyadar, kita tuh cuma ngerasa bersyukur ketika Allah tuh ngasih nikmat-nikmat yang gede aja. Kayak kita baru bersyukur kalau misalnya Allah mungkin ngasih nikmat kayak ngasih rumah, ngasih mobil, ngasih duit atau apapun gitu ya. Padahal rezeki itu tidak hanya berbentuk uang dan harta benda loh, tapi dengan kita dikasih nafas itu udah suatu rezeki yang luar biasa dari Allah. Kenapa? Dengan kita bernafas kita masih bisa hidup hari ini nih. Artinya apa? Allah menunggu taubat kita. Kalau kata Umi Pipi ya, Allah tuh menunggu taubat kita di hari ini. Allah tuh ngasih kita nafas karena Allah pengen dengar rintihan doa kamu, tangisan kamu, kamu minta maaf sama Allah. Kedua, kita masih bisa ngeliat orang tua kita nih, kalau orang tuanya masih ada nih, jangan disia-siain gitu ya. Kita bersyukur ya Allah, terima kasih hari ini Engkau masih bisa memberikan aku kesempatan untuk melihat ayah ibuku ya Allah gitu. Jadi itu juga rasa syukur itu yang kadang kita suka lupa gitu loh, ungkapin kepada Allah gitu. Dan selain itu kita bersyukur karena apa, hari ini kita masih dikasih makan sama Allah. Yang ngasih makan kan Allah kan, walaupun kita punya uang, yang ngasih makan siapa? Allah. Yang ngasih kita uangnya siapa? Allah gitu kan. Cuma kadang kita lupa ya, walaupun kita misalnya hari ini makannya cuma tempe sama telur gitu kan, misalnya gitu ya. Karena kan orang kayaknya baru seneng tuh kalau makan steak atau makan yang mahal gitu, sushi gitu. Padahal kalau kita bisa makan roti sama air putih aja misalnya gitu ya, itu udah suatu rezeki kan. Ya Allah makasih udah bisa makan hari ini gitu loh.
Jadi kita harus sering-sering memuji Allah dan menunjukkan rasa syukur kita, karena kalau misalnya kita bersyukur, Allah kasih tambah lagi nikmatnya. Dan aku pernah dengar juga kajian dari Ustadz Adi Hidayat, beliau bilang gini, kalau kita tuh pengen punya rasa syukur, doa sama Allah, ya Allah bimbinglah aku untuk dapat mensyukuri segala nikmat yang Engkau titipkan padaku dan untuk keluargaku, dan mampukan aku untuk bisa membagi kebahagiaan yang aku miliki untuk keluargaku, untuk kedua orang tuaku gitu. Jadi kita insyaallah akan dibimbing Allah tuh untuk menjadi hambanya yang selalu bersyukur gitu akan nikmat-nikmatnya gitu. Jadi dengan cara itu semua, insyaallah nanti teman-teman punya doa apa, siapa tahu Allah dengan kasih sayangnya Allah nih, ya Allah masya Allah nih hambaku yang sangat amat mencintaiku, dia sering minta ampun sama aku, dia sering memuji aku, dia sering bersyukur akan nikmat-nikmatku, aku pasti sayang, aku pasti ngabulin doa kamu gitu loh. Aku bukan ustaz ya, sekali lagi aku juga bukan santri, tapi aku hanya sharing hal apa yang aku rasain selama berusaha untuk belajar lebih baik gitu loh teman-teman. Anyway, ini aku live pakai HP mamaku, pakai akun mamaku karena akun Nabila yang di TikTok yang aslinya tuh lagi di band karena tadi aku lagi di jalan sambil live, jadinya lagi ke band sesaat doang, tapi besok udah bisa balik lagi. Jadi mungkin teman-teman bisa follow aku mamaku. Sarung pantal biru, setir sarung pantal biru nggak ada, ada ini. Ada ini. Daripada capek nanti dua saja aja, Bil. Ada ini belum. Kenapa aku suka live malam sebenarnya? Karena aku merasa bahwa anak muda zaman sekarang tuh kadang kita kan suka overthinking ya malam-malam ya. Kenapa aku jadi bakal bantal? Kita kan malam-malam kan sebagai anak muda kita Gen Z milenial tuh suka banget overthinking tengah malam. Tengah malam tuh kita malah kadang suka galau, dengerin lagu galau, penghantar tidur. Ya enggak sih gitu. Kenapa sih aku pengen live malam gitu? Karena supaya daripada mungkin teman-teman yang lagi nonton, yang lagi scroll TikTok kayak aduh ngeliatin video VT orang kayaknya happy, ngeliat VT orang kayaknya nikah, terus kita jadi overthinking gitu, kapan ya nikah segala macam. Makanya kita lebih baik kita membahas sesuatu yang bisa bermanfaat gitu, yang bisa membuat diri kita nih semakin mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Yang nanya ini Nabila, iya bang ini Nabila. Betul sekali, aku sematkan ya komen ini biar gak ada yang nanya lagi. Malam jangan lupa bahagia ya, sehat-sehat ya, syukuri apa yang ada. Makasih kak. Naik rakit sampai ke lurahan Jimbaran, kaget dikit kirain Nabila punya kembaran. Ih bagus juga nih pantunnya kak. Subhanallah, tabarakallah, semoga tetap rendah hati dan istiqomah dalam menebar kebaikan, semoga berkah. Amin amin ya Rob, amin. Doain ya semoga aku semakin istiqomah. Kalau aku mengingatkan sesuatu bukan karena aku lebih baik atau lebih soleha, enggak sama sekali. Aku hanya fakir ilmu yang ingin terus memperbaiki diri. Dan aku juga masih banyak banget kesalahan dan dosanya. Dan aku juga gak sempurna juga, hanya manusia biasa yang sering melakukan kesalahan. Tapi aku di sini tuh kayak pengen banget ngajakin teman-teman tuh untuk bisa lebih baik gitu, dan semangat untuk raih cintanya Allah gitu. Walaupun kita masih muda nih mungkin teman-teman yang nonton, tapi kita gak tahu kan kapan kita berpulang. Jadi daripada kita pusing-pusing kadang mikirin dunia gitu kan, seharian ini kayaknya capek banget ya Bill. Gue kadang kan ada ya, aku kan punya celotehan Nabila tuh, broadcast channel di IG aku. Kadang kan aku suka nanya kan ke fans aku kayak, how's your day, gimana hari ini. Kadang mereka ada yang bilang capek banget Bill kayak gini, ada yang belum keterima kerja, ada yang hari ini kerja tapi diomelin bosnya lah apa segala macem. Kayak aku baca-baca kan, dan aku pun juga merasakan lah sebagai Gen Z gitu ya, milenial tuh kayak iya juga ya, kayaknya capek dengan dunia itu. Tapi kalau misalnya kita mengejarnya akhirat, insya Allah dunia pasti kita dapat. Kalau kata papa aku ya, kalau misalnya kita cuma fokus mengejar dunia doang, itu akhirat pasti bakal ninggalin kita. Iya, pengen nikah tapi belum ada jodohnya. Sabar ya kak ya. Menurut aku jodoh yang terbaik itu gak langsung dipertemukan dengan instan ya, tapi dengan penuh kesabaran. Tunjukkanlah sabar yang indah kepada Allah. Sama kok, aku
juga mungkin teman-teman di sini yang nonton kayak pengen banget nikah ya sebenarnya gitu. Atau ada juga yang pengen nikah tapi takut karena ngelihat marriage scary gitu ya, kayaknya pernikahan menyeramkan dan menakutkan itu gitu. Tapi semoga kita semua dihindari dari apa ya, ketakutan itu ya untuk menjalankan sunnah rasul ini gitu. Sabar Kak, dan jangan lupa untuk tetap baca doa ini. Kalau kata Ustadz Salimah Filah, Rabbana bismillahirrahmanirrahim, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil mutaqina imama. Ya, artinya ya Allah, berikanlah aku pasangan dan keturunan sebagai penenang dan penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan satu lagi doa yang bagus juga untuk menantikan jodoh, kalau kata Habib Isa, bentar aku lupa doanya. Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi inni lima anzalta illa yamin khairan fakir. Artinya ya Allah, aku mohon suatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Gitu, baca itu terus kan, insya Allah pasti Allah berikan di waktu terbaik. Oke, ada yang nanya nih ya. Assalamualaikum Kak, misalnya sholat tahajud tapi kita gak tidur Kak, kira-kira bisa gak? Sebenarnya banyak banget sih ya, beberapa guru-guru yang ada pendapat yang harus tidur dulu, ada yang enggak juga. Kayak mungkin ada beberapa guru yang bilang harus tidur juga, terus tapi kalau aku pernah dengar dari videonya Syekh Ali Jaber, mungkin teman-teman bisa searching di TikTok juga video Syekh Ali Jaber tentang tahajud. Beliau almarhum bilang bahwa kalau misalnya teman-teman mungkin kerja nih malam shiftnya, enggak tidur, walaupun gak tidur ya sholat aja, niat sholat tahajud gitu, daripada gak sama sekali. Tapi kalau teman-teman ngerasa kayaknya tapi harus tidur dulu deh nap, ya udah gak apa-apa, teman-teman bisa niatin buat sholat sunnah hajat gitu, sholat sunnah hajat dilepasin aja. Iya, sholat sunnah hajat atau sulat, sholat taubat hajat. Iya, sholat hajat atau sholat taubat, tapi yang pasti sholat malam itu bagus. Kalau Ustaz Ali Jaber bilang enggak perlu tidur. Iya, kalau Syekh Jaber rahimahullah, beliau bilang enggak harus tidur, tapi ya walau halam bisahwab ya, menurut aku niatin aja buat Allah gitu. Ya Allah, aku niat sholat sunnah hajat kalau teman-teman belum tidur. Gitu, atau sholat taubat lah gitu ya. Sholat taubat kayaknya deh enggak apa-apa gitu. Sholat taubat boleh juga. Kenapa kalau misalnya sholat tahajud itu tuh sebenarnya di Al-Qur'an juga ada tahu. Kemarin aku baca ada di celotehannya Nabilah di Instagram, di broadcast channel aku, kalau teman-teman mungkin follow. Aku pernah posting gitu, bahwa sebenarnya Allah itu juga di Al-Quran tuh diperintahkan kita untuk sholat malam. Sholat tahajud itu menjadikan sholat tambahan, ibadah tambahan buat kita, yang insya Allah mudah-mudahan Allah menempatkan kamu di tempat tertinggi, di tempat terpuji lah gitu. Thank you Kak Ibu. Pernah kecewa gak Bil dalam berharap? Pasti pernah lah Kak. Sebagai manusia tuh kita pasti pernah lah ya kecewa dengan harapan kita yang mungkin beda dengan apa yang kita harapkan gitu. Tapi menurut aku, semakin kesini kayaknya kurang-kurangin lah kita berharap sama manusia ya, berharap sama dunia gitu. Jadi hanya mengharapkan dan bergantung aja dengan harapannya kepada Allah aja gitu, supaya kita gak kecewa, karena cuman Allah gak sih yang gak akan ngecewain kita. Mau kita berharap apapun gitu ya, ya Allah aku berharap bisa berangkat haji atau umroh sama orang tua aku misalnya gitu, ya Allah aku berharap suatu saat nanti bisa bangun masjid, ya Allah aku berharap bisa punya rumah yang bisa mengundang anak-anak yatim. Insya Allah kalau kita harapnya sama Allah mah gak bakal kecewa, Allah bakal ngasih dengan cara apapun yang Allah ridoin gitu loh. Harap maklum yang nonton karena masih belajar nih ngomong gitu. Iya sabar ya, aku juga cuman ngingetin aja sih sebenarnya. Itu waktu terbaik ya, bukan waktu tercepat, betul.
Wah bener Nabila Jakarta 48. Bener, aku lagi pakai akun mamaku, Kak. Thank you buat yang ambil, Bu. Iya aku Nabila JKT48. Jadi nyebut Nabila JKT48 deh. Iya aku Nabila. Jadi segan akunya ibunya Nabila. Gak apa-apa lah. Nama aku gaul kok guys orangnya, santai aja. Justru aku minjem akun mama karena akunku lagi gak bisa dipake. Karena tadi aku live-nya sambil di jalan, jadinya dia ke suspend gitu. Tapi besok bisa dipake lagi paling. Kak Eka, nontonin lah. Masih nonton sama Kak Eka tuh, Ma? Iya, Kak Eka. Semangat ya. Suruh sarakan baja itu, Bil. Gak percaya. Untung bukan maju, sarakan baja. Allahu Akbar. Apa? Kalau langsung salat taubat, hajat, dan tahajud itu zikirnya di akhir boleh nggak, Kak? Ya langsung aja, aku bisa langsung sih, kalau aku ya. Kalian nanya sama guru kalian aja. Kalau aku sih biasanya abis salat taubat, aku lanjut salat tahajud gitu kan. Karena aku sempat tidur lah walaupun cuma seblek gitu loh, paham nggak sih? Padahal kayak udah sampai mimpi gitu kan. Aku bangun, salat taubat, dan bahkan biasanya paling bagus sholat taubat itu sebelum tidur. Kenapa? Karena kalau kata Umi Pipi kayak sebelum tidur itu kita melatih kita tuh mati gitu, paham nggak? Melatih ya kan, melatih diri ya kan Maya. Waktu itu Umi Pipi bilang tidur itu sebenarnya kita melatih diri dalam kematian, ya, dalam kematian gitu. Karena kita nggak tahu pas nantinya bangun kita masih dikasih kesempatan sama Allah apa enggak gitu loh. Jadi sebenarnya paling bagus itu sebelum tidur kita wudu, sholat taubat. Karena kita nggak tahu nih pas bangun itu kita masih hidup apa enggak gitu. Jadi karena kita dikasih hidup itu untuk taubat. Kita tuh dikasih sampai detik ini kita dikasih kesempatan Allah tuh hidup ya untuk bertaubat sama Allah gitu loh. Terus kenapa harus jaga wudu sih sebelum tidur? Karena ketika misalnya kita tetap dalam keadaan wudu itu kita tidur dalam keadaan suci gitu loh. Ya kan Maya? Iya. Dalam keadaan suci. Kalau puasa Senin Kamis itu maksudnya puasa Senin Kamis doang kak? Iya, puasa Senin sama Kamis aja. Kalau puasa yang selang-seling kayak Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa itu puasa Daud namanya. Karena Bila lagi kajian di daerah apa Masjid Blok M. Iya, aku pernah ikut kajian Ustadz Khalid di sana. Berarti pas sebelum sholat makeupnya dihapus dulu dong ya? Ya harusnya begitu kak. Atau kalau misalnya memang kita bisa jaga wudhu, misalnya nih jaga wudhu ya artinya kita nggak kentut, kita nggak buang air kecil, nggak buang air besar gitu, kita benar-benar menjaga wudhu kita. Udah wudhu dari sebelum kita itu make up gitu kan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba udah batal, ya hapus ulang. Jangan sampai eyeliner kita, maskara kita, ya kan, make up kita ini menutupi air wudhu itu masuk gitu. Itu kalau sangat panjang ya, bukan bill yang dalamnya, bukan ini kayak handshock gitu lah, jadi kayak cuma segini doang.
Semoga makin istiqomah ya, Bil. Amin, amin ya Allah. Makasih ya. Amin ya Allah. Sama-sama Shell, saling belajar ya. Aku juga masih belajar tahu. Mirip Nabil XJKT, emang aku guys. Hai Kalila Saf, iya pakai akun mama, soalnya tadi aku ke band akunnya gara-gara live sambil di jalan. Besok paling udah bisa. Ada yang nanya tuh yuk, dari tadi nanya mulu nih. Itu kaos lengan panjang bukan Bil yang dalemannya. Aku udah jawab mah, handshock. Handshock tuh ya? Handshock. Handshock, oh. Iya handshock, apa begini, kayak Kak Fenita. Kaos tangan. Kak Eka pakai akun yang mana sih? Kak Eka Yulianti. Semangat kan bagus. Udah kok tadi. Wah emang udah Nabila liatnya bukan namanya bukan Nabila. Iya aku lagi pakai akun mamaku kak. Minjem akun mama. So tadi kan sebelum live aku mati, aku bilang sama Fana, pas aku bakal lanjut lagi kan. Karena kan lagi di jalan tadi ke band kan. Jadinya aku mau lanjut lagi. Kebetulan karena udah ke band, jadi bisanya besok. Ya, maksudnya kan apa yang aku udah omongin ya, aku sih tepatin ya. Jadinya ya udah aku live bentar deh pakai akun mama gitu. Semoga istiqomah ya, Bil. Amin, amin. Bayu, tolong ambilin tisu di sebelah kanan. Aduh, aku sakit perut lagi. Mirip Nabila. Amin. Aku juga masih banget belajar. Masih baru belajar, jadi saling ingetin ya guys. Saling belajar aja. Istiqomah Bil, sebenarnya aku juga masih belajar ya. Jadi kalau ditanya tips supaya istiqomah tuh, pertama memang harus kita minta sama Allah sih, minta ditetapkan hatinya gitu, minta dimudahkan ya Allah, mudahkanlah aku, apa tujukanlah bagaimana mudahnya untuk istiqomah ya Allah gitu. Aku minta sama Allah ya Allah, bimbing aku, bantu aku gitu, apa tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi aku benar-benar minta supaya Allah tuh memudahkan langkah aku untuk bisa terus istiqomah gitu. Karena apa ya, kalau kita gak minta, cuman kitanya apa ya, intinya niatnya kan karena Allah, jadi kayak udah mintanya sama Allah lagi. Dan juga kita berikhtiar kan, doa udah tuh kita berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Kita datang ke kajian majelis taklim gitu, kita belajar sama ustaz, sama ustazah gitu kan. Intinya sih jangan pernah berhenti belajar sih, karena ketika kita belajar terus kita jadi banyak pengetahuan, jadinya kita bisa lebih semangat untuk istiqomah gitu. Terus sering-sering baca Quran, baca artinya kan, di banyak dibaca artinya tuh banyak banget memang kata-kata Allah tuh yang menyentuh hati gitu, yang akhirnya membuat kita jadi kayak Allah, kita nih hanya makhluk makhluk biasa gitu ya, yang kita nggak ada artinya tanpa Allah gitu. Jadi kita
apa ya, kalau aku sih gitu sih Kak, aku sulit ya kalau ditanya gimana caranya istiqomah karena aku juga masih belajar, tapi sejauh ini yang aku lakukan itu gitu loh Kak, perbanyak belajar, datang kajian. Datang kajian bukan semata-mata kita apa ya, niatnya untuk yang lain-lain gitu, tapi ya bismillah karena belajar untuk Allah, karena Allah gitu. Nempel guys, gimana tuh kayaknya nempel. Akhirnya makan cincang juga. Makanya dipeniti enggak, cuma dipentulin doang. Iya betul, kenapa kita benar-benar kalau pengen istiqomah minta sama Allah, karena Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia, benar. Dan minta sama Allah, ya Allah janganlah engkau cabut kenikmatanku dalam beribadah kepadamu. Karena di saat kita lagi nikmat dalam beribadah kan kadang setan suka ngeganggu juga ya. Semoga Allah tuh membantu kita untuk tetap nikmat gitu dalam beribadah kepadanya gitu. Minum air kenapa gak? Ambil yang kenapa ya? Enggak, gak usah, mama aja. Air putihnya masih gak? Air putihnya masih? Masih, oh nih. Kamu banyak? Oh, tadi kirim. Gak minum? Udah. Ambil lagi, hijabnya suka berubah. Kamu yang ngomong, mama yang minum. Harusnya banyak minum. Kalau banyak minum. Bil, ada keturunan Arab. Arab maklum. Pertanyaannya gak cuma satu doang ya, Kak. Alhamdulillah, Arab maklum. Arab maklum guys. Yang sekolah ini kenceng banget suaranya, maaf ya guys. Kaget dikit, keren ganti nama. Anggap maklum guys, beneran. Bila kamu kan padat banget tuh kegiatannya biar bisa jaga sholat gimana? Nah biasanya gini, kalau aku sendiri misalnya kegiatannya tuh dari cuma zuhur sampai asar doang, misalnya kayak jam 1 atau jam 3. Ya udah, pas sebelum aku berangkat, aku sholat dulu di rumah. Nah, tapi aku udah jaga wudu tuh. Kok bisa jaga wudu tuh? Jangan sampai misalnya bersentuhan dengan bukan mahram, terus kita jaga wudu lah, jangan sampai kentut lah ya, gitu kan. Ya alhamdulillah sih kalau misalnya jaga cuma sebentar tuh bisa dijaga lah wudunya. Jadi jam 3 biasanya udah azan lagi kan, mau asar ya aku sholat di sana di tempat acaranya atau mungkin di musola atau masjid gitu. Yang paling penting sih sebenarnya sesibuk apapun kita di dunia ini ya teman-teman, mau itu kerja, mau itu sekolah, mau itu kuliah, mau itu kita lagi main, mau lagi nongkrong, silahkan lakukan apapun kegiatan di dunia ini yang kita lakukan. Tapi ketika mungkin udah azan berkumandang, bismillah insyaallah jangan lupa untuk langsung menyegerakan sholat gitu, karena kan itu Allah yang manggil kan untuk kita tuh beribadah kepadanya. Kita kan hidup di dunia ini sebenarnya untuk beribadah kepada Allah aja, diciptakan kan untuk beribadah kepada Allah. Dan menurut aku ya, kayak segala macam yang kita lakukan di dunia ini hanya untuk mengisi waktu luang kita menunggu waktu sholat loh. Ngerti gak sih? Kayak kita kerja, kita dikasih nikmat sama Allah tuh untuk bisa punya usaha misalnya, terus kita misalnya sekolah, itu tuh kayak cuma nunggu waktu buat azan aja gitu. Itu hanya selingan. Yang prioritas itu sebenarnya ya sholat kita, lima waktu itu gitu. Ya Allah mabarik. Gimana caranya nikah tanpa pacaran, Bil? Aku juga belum tahu ya, karena aku juga belum nikah. Tapi yang pasti aku juga udah gak mau pacaran. Tapi kalau misalnya emang kita niatnya pengen memperbaiki diri gitu ya, dan benar-benar pengen menjemput hal baik, artinya menjemput pernikahan dijemputnya dengan cara yang baik juga gitu. Aku yakin kalau kita pengen jemput dengan cara yang baik, pasti Allah akan memberikan jalan menuju kebaikan itu dengan jalan terbaiknya menurutnya gitu. Jadi jangan
jangan kayak mikirin gimana kalau misalnya kita nikah tapi kita nggak pacaran dulu, kayak udah bismillah kalau misalnya Allah udah ngasih jalan pasti bakal mudah gitu loh, tanpa harus pacaran, tanpa harus kita melakukan maksiat. Nah, sebelum saya jangan sampai ya, maksudnya kita semoga Allah mudahkan untuk bisa terus istiqomah dengan menjaga diri kita gitu ya, dari hal yang gak baik sebelum pernikahan. Bil, tips bangun subuh gimana? Pasang alarm sih kak, pasang alarm, terus juga jangan lupa jangan lupa minta bangunin keluarga juga. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, ya Allah, alhamdulillah, Allah mubarik, segala puji bagi Allah, ya Allah, Masya Allah, makasih loh kak. Padahal aku bukan ustazah loh ya, bukan santri ya, maksudnya aku kadang tuh kalau sharing kayak gini tuh cuma saling untuk mengingatkan kebaikan aja. Syukur-syukur hati kalian tegar untuk lebih baik, ya kan, mau lebih baik dan lebih pengen dekat sama Allah, itu sih udah sesuatu yang Masya Allah ya, maksudnya aku cuma ngingetin aja, aku juga masih pakai ilmu. Tapi kalau misalnya kakak dan teman-teman semuanya mendapatkan kebaikan itu, ya di share lagi ke teman-temannya, jangan lupa ya, semoga jadi ladang pahala juga buat kita, jadi pahala jariah buat kita, semoga kalau kita juga bisa bersama-sama gitu loh di akhirat nanti, di surganya nanti kita sering mencari ya gitu kan, tidak hanya kenal di dunia doang. Semangatin aku buat kerja dong, semangat yang lagi kerja, semoga Allah mudahkan rezekinya ya kan, terus semoga lelahnya menjadi lelah, amin ya rabbal alamin. TikTok aku tadi lagi keben karena lagi jalan sambil live nih, kayak Nabila Ciketi katanya gitu, emang Nabila guys, aku lagi minjem akun mama. Kok mirip kayak Nabila, emang aku tahu, kenapa sih orang-orang gak percaya kalau ini Nabila. Capek aku. Sebentar lagi aku udahan deh ya, Maya. Sebentar lagi aku udahan. Berarti Kak Lele nanya, ini sampai pagi? Enggak. Enggak seperti dulu. Paling sore. Kak, mirip Nabila AKB jauh ya. Kayaknya gue di shuffle gitu ke sana. Nabila CJR, guys. Kenapa jadi Nabila AKB? Karena maknya lagi pakai akun mama. Income sekarang dari mana aja, Bil? Alhamdulillah dari Allah, Kak. Karena Allah yang maha pemberi rezeki, Allah yang maha kaya, Allah yang maha segalanya, yang maha besar, jadi dari Allah. Tapi kita tetap berusaha. Sekecamatan bangun semua pakai surat pecik. Sekecamatan belajar apa? Bangun semua kalau pakai. Hai Kak Auski. Juga soalnya permanen atau temporary Kak? Permanen lah Kak. Bila suruh masak mah biar live-nya sampai pagi katanya. Mama ngapain sih kayak Genji di situ? Guys, mau apa enggak? Bener juga sih, income dari Allah ya, bener kan? Kita tuh kerja
tetap yang ngasih kita tuh gaji. Memang melalui perantaranya dari kantor kita ya. Atau kita kerja sama-sama orang, kita ada kerja sama dalam bisnis gitu kan. Tapi kan tetap Allah yang Maha Pemberi rezeki gitu, dan Allah juga yang Maha mengabulkan doa kita. Kita minta diberikan rezeki yang halal, Allah kabulin gitu. Tapi kadang kita manusia tuh suka lupa gitu loh. Kita dapet misalnya kerjaan, rasanya kayak alhamdulillah nih gue dapet segini karena usaha gue apa-apa, padahal kan ya karena Allah gitu loh. Paham gak sih? Kan Allah lah yang Maha Pemberi rezeki, Allah yang Maha Kaya ya kan. Aku mau penelitian tesis tapi tentang tips istiqomahnya kamu, tapi tak khusus interviewnya gimana tuh Ustaz, enggak ngerti aku. Masih jalan, Utara bilang, alhamdulillah masih dong. Utara pahit banget lah. Dalam menggalef ya, Bil. Iya, lumayan. Jangan-jangan sih, Kak. Nabila sekarang kalem banget, enggak juga sih. Masih kok dia. Aku pengen hijrah, Bil, doain ya, amin. Minta doanya sama orang tua ya, sama Allah. Kita mah cuma saling mendoakan aja sebagai umat muslim ya. Nabila ikut kajian apa, ikut kajian Ustaz Hanan Ataki. Pernah kok aku. Tapi kadang kalau weekend juga ada kajian juga di sama teman-teman musyawarah. Jadi ya kalau misalnya bisa ya ikut lagi gitu. Kebanyakan kan kalau Ustaz Hanan itu di luar kota juga ya. Di Jakarta jarang gitu. Jadi ya sama siapa aja ustaz atau ustazanya yang ada di Jakarta ya udah aku ikut. Bibir kamu tuh karena ini yuk, lampu. Yuk. Bibir kamu tuh karena lampu. Kalau lagi berapa pakai apa aja? Pakai skincare aja. Pakai serum sama moisturizer. Jodoh dicari atau ditunggu? Menurut aku sih ya gak perlu ditunggu juga lah ya. Kayak dicarinya juga bukan cari yang kayak nyari yang gimana-gimana gitu. Tapi artinya kita tetap berdoa dan berikhtiar. Berikhtiar itu apa? Memperluas pergaulan kita gitu kan. Kita mencari teman dalam lingkungan-lingkungan yang baik, yang soleh-soleha gitu lah. Itu salah satu bentuk ikhtiar kita. Jadi bukan nyari yang kayak nyari barang hilang ya. Gitu sih. Memperluas pergaulan dalam lingkungan yang baik itu perlu, supaya nantinya kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga gitu. Mirip Nabil XTGT kan emang aku ya. Ada kayak yang selama kamu hidup manggil kamu Azalia Mas? Pernah lah kak. Oke, okay, karena udah 1:30. Ya mah aku udahan ya. Ya mah. Karena udah 1:30 guys, aku pamit dulu ya. Cepet banget. Aduh, udah dari jam berapa tadi aku live tuh? Jam 9 juga udah live tadi ya. Maaf ya teman-teman, aku pamit dulu istirahat.
Semoga teman-teman juga selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah. Terima kasih sudah menonton live aku di TikTok Mama. Makasih banget udah selalu setia nontonin Mafe Nabila. Mohon maaf kalau ada salah kata dari aku, karena aku juga masih belajar dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya, mohon ridho-Nya juga buat aku. Semoga Allah ampuni dosa-dosa aku juga dan Allah bimbing aku terus dalam keistiqomahan. Allah mudahkan segala urusan aku. Dan semoga teman-teman juga selalu sehat, terus diampuni segala dosa-dosanya. Buat teman-teman yang mungkin ada kesulitan, Allah mudahkan. Yang belum punya kerjaan, Allah berikan pekerjaan yang terbaik. Yang belum menikah, semoga Allah segera mempertemukan di waktu terbaiknya Allah. Dan semoga buat teman-teman yang udah nikah tapi belum punya momongan, semoga Allah berikan keturunan yang soleh-solehah. Dan buat teman-teman yang mau memperbaiki diri, juga semoga Allah mudahkan langkah kalian untuk memperbaiki diri kalian. Semangat terus, ingin lebih baik karena Allah. Pokoknya saling menyemangati, saling mensupport dalam kebaikan ya teman-teman semuanya. Maaf lahir batin, dadah semuanya. Jangan lupa di follow akun Mama, siapa tahu akun aku lagi bermasalah, aku live lagi di sini ya. Bye, selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.